Ini ikannya baru selesai karantina. Karena kemarin pulang dari Ponorogo itu kan tak karantina. Ikannya sepertinya sehat. Terus di karantina itu babuk lagi. Jadi ikan ini sleeping lagi. Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku. Apa kabar koi lover yang lo bahagia? Ini kita berada di Minato Koi di Mas Rizal Ponorogo. Tadi kan saya dari Jogja hampir. Nah, ini dulu saya pernah ini pengen apa itu namanya? Ikan polosan ya? Iya. Blondosan, ikan blondosan dari Soasiro untuk di pelihara dulu jangan dibuang. Nah, sekarang saya mampir nih mau pengen bawa pulang nih. Boleh ya? Boleh lah. Boleh ya? Boleh. Boleh milih ya? Boleh, monggo milih mas. Nah, ayo. Cek milih yang mana ini? Ini requestnya mas Subah ini, boy. No. Jari no. Blondosannya aja di gua, mas. No, blondosannya aja di gua. Banyak blondosannya. Ini mau. Wakeh, itu sangat ngakeh. Bingung, bang. Ini. Ini masuk, guys. Ini sih blondosan belah kok ucol bang neng malan. Saking banyaknya blondosan. Ini ikannya barusan sakit ya? Iya, ini baru angkat pola mas. Baru karantina. Angkat pola, mau masih karantina. Belum karantina. Selesai karantina. Belum selesai. Ini sokap blondosan ini mas. Ini dari blondosan semua dulu itu. Nah ini kan keluar tuh itemnya. Jadi itemnya keluar dari blondosan sih. Bener-bener blondosan. Rekuasnya mas Subah ini. Bawa-bawa mas mas. Cowirok kabeh. Iya mas. Nah ini mas, ini gimana ini mas? Ini ronggol lah, rata ceklek. Oh, jaringnya kotak kok ya. Ini. Itu lho. Ini emang bayar requestnya Mas Suka. Oh iya ini lho. Wah. Ini pokoknya kan kelompoknya blondosan. Blondosan ya. Ini lho. Tadi aku lihat ini lho. Ini ya, masukin. Sikit. Ini mana mas? Ini lagi? Iya ya. Ini blondosan ini. Ini lo putih. Speed blondos dari blondosan. Belum nih. Ini mas. Ini terlalu full nih. Ini nih. Nah. Ya. Hmm. Ya. Ini boleh nih, kecil. Oke. Lo masih tak kau apa masih masih apa? Oh ini. Bentuk walau tak langsung ini dia loh. Ini deh. Putih. Cari si rojinya dulu. Nah. Terus kok pilihan dia, Mas? Oke. Masih bayi, dia terlalu kecil ya ini. Nah, masuk. Saya kue saya masuk batok ini. Ya, oh. Nih. Kenapa masuk batok? Seneng siro itu kenapa? Anu, ada sensasinya gitu loh. Kalau pas keeping kan per hari kita bisa lihat perubahannya. Dikira, ora. Ini enggak. Kurang halus ya mas ya? Hmm. Masih ada merah-merah ya.
iki Mas, piye ra? Wis mulai metu iki rene iki. Nah, ini boleh. Gedeng yo diruampek wong tolong aku ya, Mas. Duh, lompat. Lompat ikane. Wis. Kurang? Wis akeh yo. Akeh yo. Sik, coba. Diinceng maneh. Iki kok ketoke apik to, Mas? Iki lho, Mas. Iki anane dhewe iki, Mas. Terus. Ini kepala merah enggak? Merah iku. Sekine apik tapi. Wes, udah dulu. Nih, ini yang enggak ke bawah tak balikin aja. Kutuan, Mas. Kutuan, kutu. Iya. Pol. Ini enggak usah. Bodinya lah, api-api ya. Wow, bodinya bagus. Oh, motor gurunya keluar deh. Keluar itu. Lu, bawa aja. Kabeh wis. Wis kantongi. Oh, wis. Wah, wis. Sok kabeh. Ngawut pokoknya. Tadi yang paling kelihatan ini lho. Ini tuh mantap. Itemnya bagus. Betul irengnya apa, Mas? Wis tenan iki. Okay. Mudah-mudahan nanti aman ya, tak bawa pulang ya, yeah. Karena ini karantinanya belum maksimal. Mudah-mudahan nanti tak karantina lagi, aman. Tapi kan seketok ya gitu kan. Berapa ekor ya? Wah ini, molas lah ya ini. Duh, pas 15 ya? Iya, molas lah. Pas 15 ekor. Bodi ini oke. Kepala besar, bodi oke. Yang dicari-cari itu. Oh, mantep ini. Masuk toh? Masuk ini. Nggak tahu nanti jadi apa enggak, yang penting ini kita pelihara dulu aja. Nah, ini plastiknya udah datang. Langsung ya, 15 ekor nih jadi satu kantong. Tiga. Empat. 6 7 8 9 10 Kedara sini angelnya kali 11 12 13 Tuh pas kan. Padahal ngawur ya nyitu. 14 Oke, 15 dikantong oleh Pak Rukin. Nah, ini kasih air. Kasih garam ya? Garam apa sih? Sembarang. Oh, garam sama obat. Apa obat tok? Terserah. Biasanya apa? Amoxel biasanya. Nah ini loh bagusnya, ini calon supernya ada di sini. Wow, keren nggak nih? Ini calon supernya ini. Tadi saya tuh suka yang ini. Tapi nggak tahu ini dijual apa nggak ini sama yang punya. Jual nggak bro? Jual. Hah? Harganya oke dijual ini loh. Ini kurang lebih 18 cm kali. 20 ada enggak? 20-an ya. 20 lebih. Ini loh, keren. Keren nih. Terus gimana tadi? Oh, akeh pokoknya. Oh, akeh. Oh, akeh. Oh, sangar ya. Mantap ini. Yang halus. Hitamnya itu loh.
hitamnya itu kuat. Oh, yang 3 step tadi udah diambil ya? Diambil, Pak. Ada tadi mirip ini, tapi 3 step. Keren. Ini paling 18 cm ini. Wes, kita bungkus ini dulu. Nih, yuk kita gowo. Ini ikannya baru selesai karantina. Karena kemarin pulang dari Ponorogo itu kan tak karantina. Ikannya sepertinya sehat. Terus di karantina itu babuk lagi. Jadi ikan ini sleeping lagi. Ini sampai kurus ini loh. Padahal ini kapan hari gemuk, paling gemuk ini. Menduk apa ya, sekarang kurus semua. Ini mau tak masukkan ke kolam dalam. Ini isinan banyu. Ini cacat ini. Oh iya, cacat ini gak usah ya. Jadi tinggal berapa ekor nih? 14. 1. Ini masih hitamnya masih di dalam. Apa nanti yang paling kurang detail ya videonya ya. Masih di dalam. Ini sudah mulai. Ini belum ada perubahan sih. Cuma ini yang berharap lebih. Wah, suminya tajam banget. Terus moto guru kanan kiri. Matanya hitam. Wah, kayak apa nanti? Nanti kalau sempat kita video lagi ya, kalau sempat. Kalau nggak sempat ya wis, nanti lihat perkembangannya aja. Ini masih ini sama ini. Biasanya lama kalau model ini. Di dalam ini dalam banget biasanya lama ini. Yang cepat tuh model-model ini loh. Hitamnya muncul di belakang duluan. Ini juga. Ini putih, ini dasar kulitnya putih, tapi hitamnya agak lebar. Untuk gurunya bagus. Ini masih polos, belum punya dosa ini. Wah, hitamnya kuat, cuma kepalanya kuning. Ini yang susah ini kalau kepalanya kuning. Ini kuning semua ini, 4 ekor. Ini yang paling putih. Lama ya Kak Kiping Siro ya. Yuk kita masukin yuk. Ini kandungan nih yes. Citok wis. Wah gak kelihatan dong. Yo. Gak kelihatan dong ya. Langsung tak masukin nih. Aduh. Ya gelap. Aku nggak ngesai HP. Gak ada lampu dong. Wis 14 masuk. Ini kemarin udah tak kurangin ada 10 ekor paling dari sini keluar. Sekarang nambah lagi 14. Mudah-mudahan nanti bisa bagus perkembangannya. Tong saya menggunakan 2. Ini kolamnya 1x2. Cuma airnya cuma kurang lebih 60 cm. Tongnya pakai 2, ini yang satu batu gombong, yang satu oyster yang terakhir. Pertama batu gombong, yang terakhir oyster, guys, gitu. Biasanya kalau pakai oyster tuh suminya keluarnya cepet. Terus harus diumpetin. Kalau siro tuh harus diumpetin, jangan diodor sana. Diodor sana nggak muncul-muncul, warnanya tambah kuning. Kalau diumpetin bisa putih. Oke ya, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga nanti ikannya bisa bagus pertumbuhannya, nanti kita liput lagi kalau pertumbuhannya sudah bagus atau ada perkembangan di sumi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap alon-alon, mau kelakson, dan salam koi untuk persahabatan.